Iya, makasih PMI, dan terima kasih juga seluruh pegawai baik PNS, P3K, PPKON, dan juga para pejabat di lingkungan Serda. Kami hari ini merasakan bagaimana suasana sosial yang sedang berlangsung di tengah-tengah kita semua secara rutin. Kita semua PNS dan tenaga non-PNS menyalurkan darah kita secara rutin melalui PMI, yang tujuan manfaatnya tentu saja dari kita sebagai pendonor, kita mendapatkan kebugaran tubuh di mana darah akan kembali berproduksi, memperbarui melalui mekanisme sendiri karena adanya darah kita yang kita keluarkan di dalam kantong-kantong darah yang dilakukan oleh PMI. Pun demikian, sejak kita memberikan darah kepada PMI, tentu PMI akan mengolah sedemikian rupa, menjadikannya sebagai bantuan yang tidak bisa dilakukan oleh apapun selain daripada darah pemirsa itu sendiri kepada para sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan di rumah sakit. Yang tentu saja bagi mereka yang menerima, tentu terima kasih yang tak terhingga, meskipun tidak mengenal siapa yang memberi, tapi dengan darah itu mereka dapat melangsungkan, memulihkan, dan menjalani hidup normal sebagaimana kami dan kita semua yang hari ini menurunkan darah. Terima kasih kepada seluruhnya, dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat, pegawai negeri sipil, tenaga non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah untuk memberikan darah secara rutin melalui event-event, acara-acara sebagaimana dilaksanakan oleh pemerintah Aceh ataupun satuan-satuan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.